Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Sefro. Jadi untuk di game kali ini kita masih seperti game yang sebelumnya, yaitu Dragon Raja Battle Royale. Dan untuk di gameplay kali ini aku mau coba ini ya, skillnya Assassin. Jadi kemarin kan aku pakai Vanguard, jadi sekarang aku mau coba pakai Assassin. Katanya sih kalau Assassin kan bisa ngilang, enak lari. Dan aku kurang tahu juga sih untuk ininya, skillnya, untuk skill menghilangnya itu kira-kira berapa lama, itu kurang tahu juga. Oke, kita langsung looting. Oh, ada yang perang. Sabar, kita looting dulu. Oke, sekarang saatnya kita kirim dia ke lobby. Mau kemana bang? Hah? Bang, mau kemana bang? Bang, oke, di-stun bang, enak loh. Ada kirim abang ke lobby nih. Nah, lumayan. Nama-nama lutan. Jadi misalkan ada orang war, usahakan kita tuh jadi polisi India. Datangnya belakangan, pas darah mereka lagi sekarat, itu saatnya kita kirim mereka ke lobby bro. Jadi kalau bisa hindari perang bertiga bro. Soalnya apa, kita khawatirnya kita yang di-lock sama mereka. Kalau kita di-lock sama mereka berdua, kita yang hancur. Jadi kita harus antisipasi. Ope. Ope. Oke, kita lanjut, friend. Kayaknya ada orang. Nah, ada orang. Sabar, sabar. Hajar, friend. Kita hajar, friend. Oh, AFK ini, friend. AFK. Siapa suruh AFK? Bukan DH ini bisa AFK. Jar. Lumayan menambah kill. Kalian nambah lutan. Komplit. Nggak ada yang bagus. Lanjut. Ada yang ungu nih. Kita incar yang ungu dulu. Oke, lumayan. Untuk makanan kita ambil buat nambah stamina. Ini kayaknya stamina untuk hilangkan debuff yang ada di, ya biasalah kalau kalian main Dragon Raja pasti ada tahu kan, kalian kayak debuff-debuff yang lapar. Oke, AFK lagi nih orang. Kita hajar. Kita kirim ke lobby. Mantap. Ada yang perang tuh sebelah. Nah, ini. Kita santai, kita tunggu dulu mereka perang. Tunggu, sabar. Oke, sekarang kita masuk. Nah, kan dapat tuh. Kita bisa kirim mereka ke lobby, bro. Stun kita. Oke. Okay. Bang, mau lari kemana, bang? Lumayan. Jadi kayak gitu caranya. Usahakan jangan ikut war. Kita harus sabar. Oke. Kita ambil dulu. Ini zonanya jauh sih. Kita butuh healing.
minuman sama makanan kita ambil. Udah cukup lah ya. Oke, lanjut. Kayaknya kalau stamina kita kurang, lari kita jadi lambat nih. Mana nih orang nih? Kita masih di luar zona, kita masuk ke zona dulu ya. Lah, kali buka map, kita udah di dalam zona pula tuh. Ini sih masih ngebug. Usahakan masuk ke zona yang pastinya, kalau kita kena zona, darah sama stamina kita berkurang. Kayaknya habis ada perang nih. Ah, tutup. Mundur. Senjata oren. Bahaya. Kita kabur dulu. Kita main sabar, kita main santai. Jadi kalau misalkan dari jauh tuh bisa kita lihat senjatanya ada aura-aura kuning. Nah, itu berarti senjata oren. Ini kayaknya, oh ini dia nih. Gimana nih? Kita coba ya. Kita coba, Bren. Kita coba. Oke, lumayan. Kok agak lembek ya? Oke, agak ngelek sih. Oke, dia kabur. Lembek nih orang ini. Kayaknya ekip masih ekip ungu sih. Oke, kita kejar terus. Bang, mau kemana bang? Nah, astaga, skill itu yang sakit tuh, skill tiganya. Skill tiganya Dagger. Mati nih. Kita kirim ke lobby. Ih, memanjakan mata sekali yang oren-oren. Mantap. Paling suka aku kalau udah nengok yang oren-oren. Kita pakai. Dia ada sword juga. Mantap. Dua-duanya oren. Aksesoris oren. Kurang baju sih kita. Kalau baju kita oren mantap sudah itu. Kita masuk, jangan sampai kita kena zona. Kita makan dulu. Ngemil. Gak ada yang bagus. Jangan terlalu masuk ke tengah. Kita main di tepi dulu. Nah, tuh. Nah. Sakit kan skill 3 nya. Lah hilang dia. Mana dia? Astaga, full lagi darahnya. Kabur. Nope. Kabur, jangan maksakan untuk keluar. Kalau kondisi darah kita kayak gini, jangan paksa untuk keluar. Susah kita. Kayaknya sih armornya udah oren nih. Sabar. Nah, itu ada yang lewat. Kita coba ya. Kita coba. Untuk skill hilang yang ini sih.
nggak begitu lama. Berapa, berapa detiknya aku kurang tahu. Astaga sakit. Kabur. Ih sakitnya. Astaga ini salah sih aku. Dua-duanya kita tuh pakai jarak dekat. Kita tuh full jarak dekat. Sedangkan dia bawa jarak jauh sama jarak dekat. Kalau dia pakai jarak jauh susah kita. Kelamaan ngejar. Habis kita cicil sama dia. Sabar, sabar. Kita nunggu dia perang. Oke, mereka perang. Oke, yang satunya ngilang. Astaga, yang satunya ngilang. Beku! Astaga, aku beku. Jadi es batu. Oke, ayo kawan, kita hajar dia kawan. Sama-sama kita hajar. Kita bergabung menjadi satu. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, kawan aku udah mati. Oh! Astaga. Ini salah sih aku, seharusnya aku ada bawa jarak jauh satu. Jadi saat dia pakai pistol, kita kelamaan ngejar, kita tuh habis dicicil sama dia. Jadi ini pelajaran untuk kita. Jadi untuk next video, kita akan bawa satu jarak jauh sama senjata satunya jarak dekat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dukung terus channel aku agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.